prinsipnya tidak boleh ada segumpal tanah pun atau sebagian kecil sekecil apapun dari wilayah ini yang bisa lepas dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Perbatasan ini memiliki fungsi tidak hanya sekedar barrier atau batas negara yang bisa menjadi batas ekonomi, batas administrasi, batasan hukum, batasan politikal, budaya, dan termasuk batasan psikologis. Tapi juga bisa menjadi jembatan, karena daerah perbatasan punya negara lain di sebelah, ini bisa bekerja sama untuk bersama-sama membangun.